Hey guys, kali ini gue akan bagikan cara menyimpan foto di Pinterest. Tapi sebelum itu yang belum subscribe, tolong subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, langsung ke caranya ya. Contoh foto-fotonya seperti ini. Ini karakter komik manhwa. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Ini gue download dari Pinterest. Nah, pertama-tama kalian buka aplikasi Pinterest dulu. Kalau sudah, kalian tinggal ketikkan aja di pencarian. Mau gambar apa yang ingin kalian simpan di galeri HP kalian? Foto atau gambar? Contohnya Mobile Legends. Buat wallpaper. Wallpaper ini, Mobile Legends wallpaper. Nah, ini kan banyak pilihan ya. Kalian tinggal pilih aja mau foto yang mana. Contohnya Kagura ini, atau Link, atau Yuzhong, Moskov, Chou, dan lain-lain. Oke, gue mau simpan Kagura yang ini aja, ini bagus soalnya. Jadi kalian pilih titik tiga di sini, bisa. Terus unduh gambar, langsung bisa. Atau kalian pilih klik dulu, terus titik tiga di atas, terus unduh gambar. Ini juga bisa. Itu cara pertama. Cara kedua, kalian tinggal pilih titik tiga aja, unduh gambar. Itu lebih cepat sih. Ya, titik tiga, unduh gambar. Nah, kalau sudah kalian bisa cek di galeri HP kalian. Nah, ini ya muncul barusan. Kagura sama Layla. Cantik ya, cakep. Seperti itu ya, cara pertama pilih titik tiga terus unduh gambar. Untuk cara kedua, kalian bisa pilih gambarnya. Terus titik tiga di atas, terus unduh gambar. Nah, itu langsung tersimpan, tersave di galeri HP kalian. Nah, ini. Oke, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa.